Mas Doni bikin Seventeen lagi, terus ono sing ngomong enggak Mas Doni di Kiai Kanjeng aja. Kalau saya enggak suruh ngasih jawaban yo, ya saya enggak kemana-mana, saya tetap akan di Kiai Kanjeng. Kalau semuanya memang harus ada Seventeen lagi ya Bu, ya itu karena saya ngeband. Bukan, ya, bukan harus bukan meninggalkan Kiai Kanjeng. Menurutku ngono Don, menurutku ngono. Karena ya tadi gini, nak aku duwe ana rumus jenenge kalau saya berlaku pasti akan menemu. Melaku mesti nemu. Ning nek aku meneng ya wis ora ana apa-apane. Nek aku melaku mesti nemu. Dadi melaku itu kan iso apa wae. Kadang-kadang ini. Ana. Dadi aku ngelih. Bengi-bengi ngelih. Set. Tiba-tiba aku pengen mangan roti. Metu omah jret. Nang ngono toko tutup. Nang ngono akhire golek roti entuke nang Solo. Basan tekan omah bali mangan roti, rampung rotine warek, aku njuk mikir, "Lah kok goblok aku mau substansinya aku metu omah mulak mergo aku ngelih." Aku metu omah padahal ono warung mie goreng buka. Ngopo ora mie goreng? Aku mengko ora mie goreng, mergo apa? Aku direcoki karo sing jenengi roti wi mau. Iya, iya. Tapi sing marake urip dadi ora semeleh, ora apa-ora nek carane apa ya? So mas go on ngono lho, ora gumbira. Iya. Karena ada keterbatasan. Kita dibatasi dengan sesuatu itu ya. Iya. Makanya nek aku ngomong Mas Doni mbok gawe 17 meneh apa Mas Doni ora Mas Doni nang kene. Ora usah tok arani. Iya. Lah kowe mlaku ya, kowe nyatane ketemu Yudi akhirnya ya enggak yeah. Project. Kowe ketemu Nyun Sewu ya, Nyun Sewu. Janda-jandane kanca-kancamu sing wis almarhum ketika ketemu kowe mesti berpikir iso ora ya aku ngewangi sesuatu. Iya, yeah, iya. Yeah. Wujudnya apa? Ah mungkin iso liwat 17. Ning kan ora mergo tak gagas. Iya, yeah, aku mlaku begitu mlaku iki menemu. Iya. Dadi mlaku kowe menemu. Ayo kowe mau. Ning mergo aku ora mlaku niatku ki golek kowe mau. Golek niate golek iki. Dadi kuwi kudune wong aku ki mau ngelih. Kudune lak meng kudune lho gawe nek ngelih ki golek ganjel supaya wetenge ora ngelih. Ning mergo aku kudu roti kowe mau. Yeah. Orang sing dodol akhirnya ketemune nang Solo. Aku blek banget. Blek banget, terus angel banget uripku dadi. Basen tekan omah tak pangan roti niki wis karo ora ikhlas. Nek karo jaman saiki ya GoFood bae to. Oh, dadak metu. Lho, GoFood ki nek tetep ana bedane. Tetep ana bedane. Kowe GoFood kan tetep mlaku to. GoFood set aku nggofood gaduh-gaduh ora ono onone lotek anek kowe moh lah yuk golek gaduh-gaduh terus golek gaduh-gaduh terus nganti entek GoFood 2000 ya ora tetep ora entuk gaduh-gaduh kan ngono intine jane ngono karena mergo apa masalah iki kan ngelih lah saiki nek aku masalah iki aku urip ya karena aku urip aku kudu nemu. Makanya apa aku melaku. Betul. Oh ini nek diteruske iki bisa 3 hari 3 malam ora rampung gak dhewe. Oh ora. Nek diteruske mati saiki mlebu swarga to. Ah situ cangkem situ mlebu swarga, cangkem saya tetep mlebu neraka e. Ora aku mung cangkem putok e. Irungku mlebu neraka e. 72.000 bidadari iki kon ngurusi cangkem putok. Ha iya. Mati aku. Nanti ndomble jamu. Oke. Kayaknya kita akhiri dulu ini sesi dengan Mas Jijit. Nanti besok kita sambung lagi karena sekarang ini saya sama Mas Jijit juga sedang ada project itu membantu teater, Mas Jijit di musiknya dan saya di aktornya. Ini pengalaman baru ini buat saya. Apa? Iya. Pengalaman baru saya disuruh teater. Padahal saya kemarin kan sempat bilang saya itu nggak bisa acting.
Nah, iso acting saya. Cuman ya kenapa enggak wong itu juga ya apa? Ya mau don sing jenenge mlaku kuwi mau. Memang harus apa diperjalankan seperti ini ya tak lakoni. Wis tak lakoni. Iya. Nemu makane. Wah, akhirnya di Kiai Kanjeng pun saya juga tidak hanya jadi penyanyi loh. Aku ya jadi aktor, kita jadi aktor, iya. jadi apa? Niyogo tukang gamel apapun itu. Dadi itu. Niyogo apa Niyogo? Niyogo. Niyogo. Nek tukang gamel ya Niyogo. Heeh, Niyogo. Nayoke Niyogo ya bener ya. Niyogo. Dan jadi, juga kadang jadi tumbal. Jadi krik. Jumlah bandmu paling akeh dhewe ning ngono. Iya, heeh. Faktanya adalah ketika saya sama Kiai Kanjeng band saya semakin banyak. Mulai oh, iya. semakin banyak. Ya karena itu tadi, apa lingkaran itu tadi mubeng. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Siap. Matur suwun Mas Jijit. Siap. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Matur nuwun. Supaya dilancarke sak kabeh. Amin. Ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya, nek aku pesanku ngene. Apa? Semua orang tuh butuh pengalaman pasti, butuh mengetahui sesuatu, dan untuk mengetahui apapun itu tidak harus dari satu sisi. Jadi iso banyak hal, makanya aja mikir roti wi mau, mikir melaku. Wis melaku di perjalanan kamu kan pasti akan diperjalankan oleh yang punya hidupmu. Ya. Dan kamu pasti akan menemui banyak hal. Itu mungkin itu saya absurd bagi beberapa koncone nek menurutku lakukan. Do it. Kayak nganu buah sing nganu kayak gue nganu lo nek duwet ki sing digunakan jero katro ada iki nek diteruske plesetan kalah Pak Nevi. Oke, sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.